saksikan kembali ke lapangan dengan seluruh 1-2-1 kembali ke MPP. Angkat tinggi. Oh. Kembali aku sedang sudah lakukan sebelah dikembalikan lagi harga angkat tinggi lagi masih dikembalikan. Oh, kalau foto ini yang saya kembali lagi ada mengenai blok dari menambahkan angka tercipta poin 3-1 kembali Yayan akan lakukan sepulang dikembalikan lagi. Oh, umpan yang terlalu apa yang terjadi keputusan tadi yang dilakukan oleh kali ini menimang memang bola dari Trikolor sudah lakukan dikembalikan ada Agung Sekanti kembali lagi menambahkan angka tercipta untuk Munter Sakti Persada menjadikan skor sementara di set yang keempat para penonton set yang keempat kali ini dia 4-2 dengan skor 5-1-2 kembali lagi lakukan dikembalikan dengan angka ini masih mengenai sontekan dari sebelah bola yang tak kembali ada tadi kembali lagi. Apa yang terjadi ya Asbol nampaknya diaturkan jempol oleh saudara Yuda tadi. Ardiansa mengakui kesalahan tadi terhadap Asbol. Poin 5-2. Tak masuk kali ini tak sampai jam set dari saudara Febri. Menambahkan yang bertambah 3-5. Apabila kemenangan diraih oleh Mutiara Sakti Persada, kita akan menyaksikan long set dengan skor kemenangan 15 angka. Nampaknya tidak masuk kembali sebuah jam sehingga anda terlalu rendah. Menambahkan angka tercipta 6-3 kembali saudara Didin Bae. Hari ini akan lakukan jam sekeras sekali dikembalikan ada di sana juga. Bayu akan menunjukkan saudara rumah Bayu. Oh, dikembalikan. Langsung Kohar masih ada di sana saudara Didin Bae. Nampaknya satu smash yang sangat keras dari saudara Agung Seganti. Keras namun keluar poin bertambah 4-6. Bayu, kembali sambal lakukan jam sekeras dari saudara Bayu dikembalikan. Kembalikan namun saya pengambilan dari saudara Lili nampaknya kurang akurat. Bola telah menyentuh lantai dahulu. Hingga poin pertama kedudukan 5-6. 5-6 setelah tertinggal kali ini tipu sekali dikembalikan lagi ada saudara Bayu keluar jauh bola meninggalkan lapangan menambahkan angka tercipta kedudukan 7-5 di set yang keempat. Mampukah untuk menutupi set yang keempat dari Trikolor? Begitu juga apa yang terjadi dari Mutiara Sakti Persada akan jadi penyemangat imbang kedudukan dikembalikan Ijar dengan tenang angkat ini lagi kali ini mengenai saudara Yayan salah satu pusat dari PT Mutiara Sakti Persada poin bertambah kedudukan 6-7 ya kembali ke pertandingan masih juga kali ini dia pemain dari Kota Jawa Timur nampaknya akan angkat tinggi lagi masih kembali Yuda sudah lakukan. Sudah masuk kembali. Nampaknya bola yang terlalu rendah dilangsungkan oleh saudara Yuda. Menambahkan angka 8-7 kembali Sadi Tosar ataupun. Ya kembali Sadi sudah lakukan seperti kembalikan angka angkat tinggi lagi. Penerimaan cover yang sangat jauh dari pemain Mutiara Sakti Persada menambahkan angka kedudukan 8-8.
Secara lincar kali ini setter dari Srikolo sudah lakukan. Kembali ke Agus, sudah diangkat menjadi Agus. Yang menyerang lutut tangan Febi nampaknya sulit sekali untuk menuntaskan bola yang ketiga. 9-8 Agus Sejati sudah lakukan, dikembalikan lagi langkah Anggol. Pertandingan di acara Grand Final antara Musa Rebati bersama dengan Yayan menambahkan angka tercipta kedudukan bertambah 10-9. Kembali 10-9 kali ini dia Yayan sudah lakukan, tapi kembalikan Henry angkat lagi ya saudara yang ketika tadi menambahkan angka tercipta kedudukan 10 sama. Kembali hati salah satu pemikir dari Trikolor sudah lakukan sudah kembali ke legenda mampu kontekan bola yang sangat-sangat sulit untuk bayang-bayang menambahkan angka tercipta kedudukan poin bertambah. Febri Maulana menimbang bola 10-11 kembali ke jangkau kerana ini kembali ayah terangkat kembali ini kembalikan, namun sebuah pergerakan yang sangat jauh. Poin 11-11 11-11 para penonton. Mana suara dari Trikolor? Sudah menjadi suatu kebiasaan dia memainkan bola angkat kembali ke di sana di atas saudara dia. Bayu masih menembak. Oleh kau meninggalkan lapangan tadi menambahkan angka tercipta 12-2. 12 padu ya, 12 padu. Di set yang keempat dari 12 sama kembali nomor 28 dari Trikolor. Kembali pesta pun berteriak. Angkat di sana dia Bayu. Keras katanya beri-beri kembali angkat bola. Agus. Kembali ke pertandingan kali ini dan saudara Mahfud menimani bola sudah lakukan sepaku dikembalikan ada Agil Anggara angkat tinggi lagi. Lost kali ini dari saudara Yayan menambahkan angka tercipta kembali ke kedudukan pertama 13-13 Yuda menimang bola dari pemain Trikolor sudah lakukan seperti kembalikan di limbae angkat tinggi lagi diulang oleh sudah lakukan tapi kembalikan lagi Adil Anggara angkat ini. Itulah dia para penonton. Kerugian permainan dari saudara Nijar. Salah satu poser timnas Indonesia yang memperkuat Trikolor jadi sudah lakukan sob. Dikembalikan lagi angkat dari sana dia. Menambahkan angka tercipta berubah bertambah kali ini. 15-14 sudah lakukan sampai kembalikan Agil Anggara angkat tinggi lagi. Sama kembali ke pertandingan di set yang sangat menegangkan, angka-angka yang sangat seru. Iya, dia di belakang timur. Halo para penonton. Iya. Enrico di laut yang kedua 16-15. Keempat dengan skor sementara 16-15 kembali yang akan melakukan tapi kembalikan lagi dari sana kembali lagi.
tadi. Tambahkan angka sama kedudukan 16 sama. Ya, para penonton, sudah dua angka yang diraih oleh pemain Tribalat dan masih satu angka kembali untuk pemain Ujar Bakti Persada. Sudah lakukan tapi kembali kan aku sedang dikasih hari ini dia ada. Pemecah pertahanan pemain dari Tricolor menambahkan angka 17-16 kembali Febri, akankah dia melakukan jumpshot dia seorang sekali dikembalikan ada Bayu akan menincar kepada siapa apa yang terjadi ini menambahkan angka 17-17 yang keempat dengan skor kemenangan dan masih satu untuk Mutiara Bakti Persada angkat meja yang menghapuskan bola ketiga tadi menembus kesalahannya langsung menambahkan angka 18 tugas tumpang lewat di menit yang keempat angka yang sangat kritis angka yang sangat menegangkan para penonton ya kembali ke pertandingan saudara Didin kali ini akan lakukan mengincar penerimaan bola di jalan jam shot dari saudara ini kembalikan lagi Agil Angga-Anggara angkat meja keras mengenai bapak-bapak yang menyaksikan mohon maaf pak ya kembali kita ke pertandingan 18 sama angka terus bersamaan terus bergantian terus bersamaan para penonton cukup sulit untuk diprediksi siapakah yang akan meraih di posisi pertama di antara kedua tim pada sore hari ini kembalikan lagi ada Sani kembalikan lagi sana dia Agung keluar kali ini broker dari saudara Yuda dan Hujan tadi sudah pasangan yang sering ketemu ya kemarin dia bermain di kota mana itu di negara Mesir ya kembali kita saudara saksikan ada saudara Mahfud kali ini sudah lakukan Mahfud keluar kali ini kembali Pak, bola dipegang Pak, tolong Pak. Ya, kembali kita ke pertandingan kali ini, saudara Yuda nomor 29 dari Tricolor 98 dikembalikan ini di angka tadi kepada siapa dia? Oh, Pak, karena tidak bisa mendapatkan antisipasi dengan baik, kembalikan lagi Pak Febri, kembalikan lagi. Abu! Datangnya bola dari saudara Abu Seganti menambahkan angka 29-19 sudah memasuki angka yang sangat membuat jantung Anda bergoyang para penonton 20 untuk Mutiara Bakti Persada menambahkan angka 20-22 memimpin dua angka di set yang keempat siapakah di antara kedua yang akan menyebabkan imbang kedudukan kita pertandingan yang balik ke lapangan yang sudah lakukan tapi kembali ke daya juga yang akan awas yang bawa anak kecil jangan sampai dekat kembali 21-23 Adil Angga Anggara kali ini dia pemain Losani kali ini berbuat sudah lakukan tapi kembali mau diminta orang usia dari Mutiara Bakti Persada 22-23 set yang
sangat menegangkan, angka-angka yang sangat serius, angka-angka yang sudah memasuki terlalu jauh di para penonton. 23-22. Mampukah dari Mutiara Bakri bersama untuk memperkecil ketinggalan sehingga menjadikan skor sementara 2 sama. Begitu juga apakah yang terjadi di set yang keempat untuk Mutiara Bakri. Tapi walaupun mandiri, buat yang lain. Kita lakukan satu ini. Apa yang terjadi antara Paul dan Paul? Poin 23-23 kembali akhir angka antara lakukan cangkok keras di kembali lagi seganti satu. Kembali hadir kali ini menuju Allah hadir. Kembali kembali akan kembali lagi di sini.